untuk mengurangi hydraulic loss. Hydraulic loss, jadi tidak overheat hydraulic. Yang kedua, untuk konsumsi fuel. Jadi ketika netral, tidak perlu maksimum engine pada pompa. Jadi pada saat netral, ini terbuang ke tangki ya. Sebagian dari sini ditahan di sini 3 MPa atau 30 kilo. Tujuannya di sini ketika 3 MPa ini masuk ke pompa 1, ini masuk ke pompa 2, entah sebaliknya. Jadi pada saat netral tidak digunakan attachment, pompa itu sudutnya engine-nya minimum. Tapi ketika digerakkan entah swing atau boom, di sini nol. Ketika nol, tidak ada yang masuk ke pompa, jadi pompa itu maksimum untuk mendapatkan flow yang nantinya dipakai untuk racer. Nah, jadi ini terbalik, ketika netral tidak bergerak attachment, di sini 3 MPa, di sini 3 MPa keluar yang masuk ke pompa, tapi pada saat attachment digerakkan, ini jadi nol. Oke, okay? Netral ada 3 MPa, dua-duanya ada 3 MPa, tapi ketika attachment digerakkan, ini jadi nol. Oke. Okay? Jadi intinya fungsinya